Halo bro, kawan sekolah motor. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti lunyer Satria Fu yang belakang remnya ngeblong rembes, jadi harus kita ganti lunyernya. Lunyer itu semacam gini ya. Nah, ini lunyer di dalam sini kita ganti, kita lepas biar pakem kembali remnya. Dan bagaimana cara membongkar, bagaimana cara mengganti, simak terus, akan saya coba ya lu. Oke, lanjut kita bongkar saja. Oke, lanjut kita bongkar saja. Tahap pertama, lepaskan ini kunci 12 yang dari atas ini. Pas, lanjut kita lepas kedua baut 10. Pengancingnya ini ada pengancingnya, tapi pengancingnya ini udah hilang. Di sini ada pengancing. Kalau sebuah pemotor harus lepas ya. Nah, sekarang kita akan bongkar lunyernya. Nah, untuk melepas lunyer gunakan tang lancip begini. Kita copot terlebih dahulu karetnya. Nah, di sini nah bocor ya guys. Oke, lanjut. Di sini ada pengancing. Sini kita pas pakai tang. Pengancingnya seperti ini pengancingnya. Yuk kita lepas lunyernya. Nah, ini sekarang kita bersihkan pakai air, jangan pakai bensin ataupun Pertalite ya, kita gunakan air. Kita bersihkan, kita amplas pakai amplas yang halus saja ya, biar enak pengeremannya, jadi empuk. Nah, ini kita amplas. Yang halus saja ya amplasnya, jangan kasar nanti bis. Udah bersih. Sekarang kita pasang lunyernya. Sekarang tahapan untuk memasang lunyer. Tapi lunyer sebelum dipasang, kita lumasi dulu pakai minyak rem biar masuknya enak. Setelah kita lumasi, kita pasang pernya, kita masukkan ke dalam master, kita tekan.
Lanjut dipasang totokane. Dipasang totokane ya, Bro. Pengancingnya jangan lupa. Agak ditekan dulu. Sambil ditekan, kita kancing pakai tang. Pastikan pengancing udah masuk di noknya. Kalau belum masuk, kita tekan lagi secara merata ya, nanti tidak terlepas. Udah rata, kita masukkan karet nutup ya, tidak kemasukan air atau kotoran. Kita coba udah licin apa belum. Ternyata udah licin, enak. Jadi pengereman jadi pakem ya. Oke, pemasangan master bener ya berarti body. Bener. Selangnya jangan lupa dipasang. Terus yang pengait bawahnya kita kancing, jangan lupa di kancing pakai kawat ya. Biasanya pakai kawat bisa. Kita pasang ring nepel atas bawah itu ada. Dikasih ring nepel biar tidak bocor. Keras-keras dulu, nanti ya, masukin apa ini, gembosi. Pasang baut masternya sama pengaman. Atau sok 10 juga bisa. Ngono kuwi sing sering sering pas subuh perawatan sepeda motor, sepeda motor, kerusakan sepeda motor, cara membenahi. Oke, lanjut. Kita kasih minyak rem yang di atas. Isi rem, kita pompa, lanjut kita kendurin kalau kita kendurin sampai terasa keras remnya. Itu cara memasang benar pada motor.